mau pulang. Kita di sini, Chen. Hari ini kita mau melihat perkembangan Bandara Bali nih. Soalnya kemarin kan baru dibuka pada tanggal 14 Oktober. Sekarang udah tanggal berapa sekarang, Kak? 16. Nah, kita pengen tahu suasananya tuh kayak apa. Iya. Tapi kayaknya internya agak belum. Kayak masih belum ya. Tapi domestiknya udah lumayan. Udah mulaian ramai. Nanti kita lihat nanti. Yuk. Kita lihat. Aku juga penasaran sama Rika. Iya, tau gak sih? Aku pengen kesini. Aku pengen terbang rasanya, tau gak sih? Aduh, udah lama gak ke Inter. Kita kan dulu sering ke Inter. Ya tau gak sih, aku sama Rika dulu, Eci Magna lebih tepatnya. Iya. Kita tuh penghuni airport. Aku lagi banyak banget kan, sebelum corona itu idol Korea. Iya. Aktris aktor ke sini ya Rika buat photoshoot. Photoshoot dulu, ya ampun ramai banget dulu. Ya ampun. Udah hampa, guys. Sekarang udah mau jatuh aja tadi di jalan di situ. Yaudah, ya kita coba loh di sana. Ada pengen masuk ya? Ya, ke Inter. Cuman kayak berani-berani sedap-sedap gimana gitu ya. Oh my god, kangen banget. Lewat mana nih? Lewat mana nih? Itu di sana Inter keberangkatan. Ayo. Udah, kita jalan-jalan aja. Iya. Kan kalian mau pulang, pulang. Jadi apa gak dia pulang? Mau pulang nih. Ke Surabaya. Mau pulang. Terima kasih nganterin aku. Iya. Ntar itunya baju dan helmnya aku gadaikan. Iya. Gue ya. Enggak guys, dia gak pulang guys. Aja tidak tahu kan kita baru ke Bali. Iya, mohon maaf aja ya, kita udah 20 tahun di sini. Aku sih. Aku 7 tahun di sini. Tahun. Tapi kalau pulang kampung enggak pernah sampai sini. Heeh. Oh. Ini mau kece. Banget cuy. Jadi rame banget. Iya. Oh my god, sepi
capek banget anjir. Mau. Sepi banget, Cak. Oh. Itu ya kayak ramai banget. Kayak tiap detik tuh kayak ada mobil. Oh iya, sampai enggak sampai macet dia di situ. Terang. Kayak emang sih udah buka ya channel-nya, cuman ya mungkin masih belum ada yang berangkat keluar gitu. Terus yang datang juga belum ada ya. Namanya juga masih beberapa hari, ya, mungkin beberapa hari sih. Lain ke depannya. Oh, semoga ke depannya nanti makin rame lagi ya yang datang. Eh, kasih tahu juga ke mereka gimana kita selalu nunggu lihat BTW ya, kita tuh dulu suka banget di situ tuh nungguin artis di sana. Di sana terus satu saya datang. Cuk. Di sana masuk. Karena ada dua pintu keberangkatan. Oh, yang sebelah sini CD. Iya, CD sana AB. Tapi seringnya tuh yang sebelah AB sih. AB sih sebelah sana. Jadi, kita jongkok di sana. Jongkok di situ ya ampun. Terakhir kapan ya Rika? Waktu Icon enggak sih? Enggak. Kayaknya. Terakhir Pak Yuri ke sini enggak sih sama Chanel? Ah, iya. Tapi Chanel aku enggak ke sini, Chan. Aku juga enggak ke sini waktu Chanel. Iya, di situ ya ampun. Tapi kalau dilihat di domestik rame ya Chan ya. Cukup beda banget ya dari inter. Banyak banget. Di sana kayaknya ada deh. Ya, coba yuk kita lihat. Yuk. Dulu domestik nggak gini ya? Dulu kan kayak terbuka gitu. Sekarang? Ini pembangunan waktu corona ya, waktu corona awal-awal. Dadah Ochan. Dadah. Bye bye. Suka gitu loh Rika ngeliatnya. Karena beberapa bulan yang lalu gimana kamu waktu nyempet adik kamu? Iya ampun, udah agak di sini tuh udah mendingan ya, udah rame ya. Tapi kayak waktu itu tuh gimana ya, sepi banget. Sepi, enggak kayak gini ya. Ini super banget ya ampun ya. Yuk bisa yuk. Bisa yuk. Bisa. Nah, kalian datang ke Bali. Oh, ayo rebun. Loseo, Bali loseo. Benar. Kapan nih kita bisa lihat bule-bule gitu kayak di kota rame gitu enak gitu enggak sih? Lihat domestik lokal-lokal aja yang datang ke Bali kita udah senang. Desember baru rame aja. Iya, semoga ya ini aja Oktober udah mulai rame. Semoga aja ya, semoga. Soalnya pendapatan di Bali itu yang nomor satu adalah pariwisata. Jadi yuk bisa bangkit pariwisata yang ada di Bali.
kalian, ayo datang ke Bali dengan mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi persyaratan saat mau masuk ke Bali. Beli roti dong. Mau beli roti. Beli roti. Lebih mahal ya karena ini di airport. Beda 1000. Oke, setelah kita duduk disitu, yuk kita makan dulu yuk. Ini waktu coba. Pantai. Oh iya, pantai. Pantai. Bung, masih terang. Masih bisa lihat sunset nih. Kalian lihat pesawat. Pesawat. Iya. Kayak udah lama nggak lihat pesawat, anjir. Ayo kita ciao. Ciao. Ciao.